mati-matinya mayit. Kita sekarang ke Museum Mumi di Mesir, Kairo. Iya, Museum Mumi Kairo ya. Jadi awal-awal kita harus kalau bawa tas periksa dulu, baru bisa masuk. Sekarang kita mulai masuk. National Museum Egyptian Civilization. Sorry. Wah, jadi masuk kayak lorong dingin. Dingin ini udah mulai. Ya, cuma boleh foto-foto dan video ya. Di lantai satu doang ya. Ada mumi benerannya justru enggak. Di area yang ada muminya enggak boleh ambil dokumentasi sedikit pun. Jualan artefak. Kayak gini ya, kayak mall gitu ya, awal-awal. Kota baru, konsep kota baru. Ini dulunya kota mati, kota kuburan. Mereka bilangnya kota kuburan. Coklat. Bilangnya kota kuburan. Sekarang kota kuburan semuanya direvitalisasi. Jadi mau banget ya. Parfum mau ini. Cip. Handuk tadi hotel. Ya, kita naik ya. Sini bagus. Kita naik lagi ya. Oh iya. Lagi nih. Nah, sudah. Benar-benar. Ini isi museumnya, museumnya bukan kayak museum banget ya. Jadi udah separuh mall. Gayanya modern banget. Museumnya modern banget. Tadi mau dibuat cuma katanya Pak makan. Makan gitu. Hah? Iya. Oh, ini kalau gua udah keluar ya? Enggak juga. Hah? Ini udah kayak mall banget nih. Oh, ini? Sini ya? Oh, toilet nih. Oh, toilet. Kita mulai masuk nih. Kami. Oh. Thank you.
paketnya. Museum nih, Mak. Oke, thank you. Wow, ini nih museum. Ayo nih. Oke, kita lanjut ke museum Golden Bird. Ini ya, si museumnya. Museumnya besar banget. Oke, sepertinya jalan masuknya ke situ. Ini ada di lantainya hijau, jalurnya masuk sini dulu ya. Nah, nanti kalau udah masuk sini bawah nggak boleh bawa dokumentasi ya, di atas sini bawah. Hall tengahnya gede banget. Bagian dalamnya tuh kerangka manusia. Ini tentang sejarah Mesir ya, jadi isinya. Nah, ini sepertinya alat-alat untuk pertanian ya. Ada cangkul. Bener kan? Oh, alat bajak deh. Ternyata udah terus alat bajak. Nah, ini informasi pertanian di zaman Mesir kuno ya. Ini kapalnya orang Mesir kuno ya. Kapalnya besar, panjang. Terus ada beberapa kapal kecil. Oke, setelah ada kapal, kita lihat. Ah, ini dia nih, sarkofagus. Indonesia sarkofagus ya. Ini kayaknya peti matinya mayit. Hallnya, hall tengahnya ada lambang-lambang dari Mesir. Gila, dalam ini bisa besar gini ya, ada patung-patung gede-gede. Memang saking luasnya ini ya, besar banget memang. Oke, beginilah isi dari Museum Mumi di Kairo, Mesir. Thanks for watching.